Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Hari ini tuh sore hari ya. Nih kita nunggu waktunya berbuka puasa, tapi masih agak lama ya karena mataharinya tuh masih di sana kawan. Masih agak di atas ya tuh. Mataharinya agak di atas dan nih Matum juga di sini. Nih hari ini tuh mau masak kayak kemarin ya, cuman kemarin tuh nggak sempet saya konten. Mau masak sayur ya, amit mangga. Mau masak bakso kan kawan, kemarin tuh masak bakso, cuman nggak di konten. Cuman buat apa? Buat sahur aja. Itu yang gosong tadi pagi ya. Direndam dulu dan tadi tuh dapat cabe nih. Kau sapa dik? Kon wedok. Ini nanti dibagi sama Matum ya. Dapat cabe dari karena cabe itu sekarang harganya turun murah banget ya. Kalau enggak salah, piro saiki? 15. Karena kemarin tuh kalau enggak salah 12 ya. Tapi ada yang 9.000. Ini jam segini saya malah angop ya. Ini wajahnya udah nggak ada apa-apanya ya. Apa nih? Sing kosong dingin ya? Sing kosong dingin? Ya nggak ngerti. Parah. Parah rakenya orang rasa deh. Masak sing lainnya. Lali ya lu. Tinggal ini. Neng oma. Masak yang lain aja, lek nganu sak mau nggak kenal. Napa? Ya nggak ngerti, karena yang tadi tuh nggak ada persiapan sama sekali kan kon ya. Pacan, ini jelas lagi nanti aja kalau Yuni udah selesai nyucinya kan ya, karena agak lama itu gosong. Dan tuh dengan kan Yuni sudah mempersiapkan ya, pentolnya nih udah dicuci, baru aja dicuci dan sekarang direbus. Tapi sayang pentolnya tinggal 3 ya. Pentolnya cuma tinggal 3 tapi kayak gosongnya enak ya. Enak tapi kan longkop pun. Saya lihat kan. Udah gosong iki. Oh, ternyata itu keraknya ya. Tinggal keraknya aja. Dan ini persiapan membuat bumbu. Sampean nih. Kalau kemarin itu yang buat bumbu saya ya. Enak seger. Nah, wis padha lah yang buat. Iyalah. Sampean digawe. Itu biar Yun. Halah, pati pegake bumbu. Bukan kalau saya kan enggak ahli kalau perbumbuan perbaksoan. Ya padha ae. Kemarin itu kan saya yang buat bumbu, tapi malah hasil jadinya itu gosong kan, Wan ya. Jadi saya enggak bikin bumbu lagi biar nanti Yuni aja. Ya kalau yang bikin bumbu saya takutnya itu nanti cuman alasannya ya enak, cuman alasannya itu dibuat gosong karena enggak enak, takutnya gitu. Enak. Kurang apa ya ngarani ini? Kebanyakan merica ya kemarin tuh. Soalnya Mas Lonto tak kasih tahu, Mas jangan. Aku demen merica kan untuk pedes. Pedes kan bisa sambel. Sengak tapi ya. Nah, ini persiapan bumbunya hanya bawang putih terus merica. Cuma kuwi tok sampean iki. Cuman itu aja. Nanti dicampur apa jenenge? Kayak ijen-ijen. Ijen-ijen dikit sama bumbu bakso aja udah beres ya. Coba. Ndoh. Oh, ternyata dia pula. Walah. Aduh, Mbak juga di sini. Tapi cuman enggak saya perlihatkan ya. Memang pas prei ngonten ora arene mung terus langsung balik. Ini saya juga tak siap-siap dulu tuh biar Yuni buat bumbunya aja ya. Kalau bumbunya hanya bawang putih, tumbar, micin. Oh, tumbar toh, merica. Merica salah sebut. Mana? Bawang itu. Ora usah kakak. Ya semono enggak apa-apa. Kan saya nek bumbune bakso ya, tinggal nambahin aja. Cuma nggih. Ya, kan dalek-deleke lah. Tuh udah dipanaskan ya. Saya tak siap-siap dulu. Sampai satu toh? Urung Yan. Gentenan saya tak mandi dulu, nanti gantian Yuni aja ya yang mandi. Dan ini kan saatnya kita berbuka puasa ya, karena tadi baru aja azan maghrib. Saatnya kita berbuka. Yuni belum mandi ya, karena tadi itu repotnya. Iya, kamu apa lagi? Aku mangan sego. Kamu apa lagi? Bakso. Tadi itu karena saya tuh tinggal 3 ya. Jadinya nah, saya makan nasi gitu, banyak. Lauknya kentaki juga. Nah, ini lauknya ada kentaki, terus apa jenisnya? Bakso. Bakso. Mangan
sayur blendrang. Ini buat aja ya, Pak Andre. Ini jadi imbuhnya sendiri-sendiri kan, kan ya. Ini saya agak banyak aja minyak. Apa? Bakso gue sampean. Agak kurang semangat ya, lemes. Karena sudah mendekati ini nanti mungkin haran ya. Kalau di sini selikurannya tuh malam selikur hari Selasa, malam Rabu kan salah. Selasa Rabu? Selasa malam itu boleh enggak salah. Oke ya. Oke. Sama nakeh ya anjing ini. Kebagian kok. Bukan lagi enggak kebagian. Enggak kebagian katanya Fadila. Yuk. Apa nih? Ngapa? Bro. Alah alah alah, lagi apa lu sabro? Aku enggak kecaos loh. Iki kurang anu lagi. Kurang ora ya? Ora, mung uwan panas usah. Wisan? Heeh. Tapi kok enggak kate panas wisan? Heeh. Asli nih mau kolong mungkin. Acara sih nanti aku mau jual. Sing anu nong, sing kompor juga? Kompor sing anu? Tambah ya, Bibi? Iya. Bibi? Oh, mana? Itu sudah cukup. Ini nih saya taruh di sini aja kan, kan ya. Agak deketan ke saya karena Yuni agak trauma ya, banyak yang apa ngomong kalau suaranya Yuni kayak speaker. Aduh, mohon maaf ya, bukannya okay. Saya tuh bisa sebenarnya belajar untuk bicara kalem, tapi kalau sudah kebiasaan itu ngomong sih sering gak ngeling kalau saya seperti itu. Tapi saya sudah berusaha untuk bicara dengan ada yang agak tapi mohon maaf silakan. Aja rendah-rendah karena gimana ya. Biasanya tuh kan yang pegang hati saya, nanti kalau pas bikin konten jadinya kurang kenceng dong suaranya. Kenceng-kenceng nggak aku sih ngomong. Karena sudah dari sananya sih kurang sulit untuk ya belajar, tetap belajar tapi agak-agak. Amin ya. Nah. Saatnya berdoa. Ini sebenarnya tadi udah berdoa ya, udah dibatalkan karena azannya udah agak tadi. Ya berdoa aneh yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tausibu wa bikama dua la rusita wa tabu biro matika ya sama rusmin. Saatnya kita terus lagi makan kan ya. Dan baik tau kita? Enggak. Sebenarnya tuh kalau waktu makan tuh kalau bisa jangan sampai ngomong ya, tapi gimana lagi ya, nanti kalau cuma makan aja nggak ada yang ngomong kayak videonya itu bening gitu ya. Panas gimana aku juga buah woman ya kan penonton Bismillahirrahmanirrahim. Wah pedes, ternyata cabenya pedes tapi suger kuahnya ya. Karena sama dingin sendiri. Memang dingin. Nah, kuningnya enggak pakai kroso loh beritanya. Mereka itu sambil kayak kroso loh beritanya. Tidak tidak loh beritanya. Tidak padahal. Nah, ini ada tempat yang lain. Tapi kuat itu kan aku dingin. Nega ya. Kuat kan aku dingin juga. Ternyata masih enaknya. Duitnya kamu enak? Enggak deh, enggak enak lah. Saya itu kalau makan bakso atau ya pokoknya yang jenis berkuah-berkuah ini ya, sekarang tuh suka yang kekian ya, enggak suka pakai saus. Jadinya asli rasa kuahnya. Kalau pakai saus kan? Nah saya ganti ya. Dan terus apa sih ini? Lelek sambel. Sambel biasanya kan diberi saus kuning kan? Kalau terlalu banyak saus kuningnya tuh saya juga kurang suka, jadi sambelnya lagi sopi sambil nyel ngono kae. Jarang tapi. Jarang tapi jarang ya. Iya. Lomboknya kurang acuh. Kenapa lombok dingin dah? Enggak mandu ya? Enggak. Enak ya? Enak.
Diluk tapi kurang. Pakai matengannya jarang mampu. Tahu mampu. Hmm. Oh, yang suara beda. Kamu, aku ngerti. Apa? Kan, bangunnya pecah ke dalam. Pintu ini, apa jininya? Botol ini lagi, pintu ini deh. Tapi pakai ngarepan. Tuh, sambil ku pakai nih, Mbak Bebe. Coba. Agak putus ngarepan. Ini titik lho, yura pakai akan temen lho. Kok ada sih? Ambil ini lho. Enggak ada apa. Tepak ya paling, gaya yang ini kena. Aduh, enggak tepak mas. Yang enggak tepak itu biayanya ya. Entahnya yang enggak tepak. Berapa di sini? Nah ini? Berapa? 1 bungkus, 40.000. 4.000 kali? Terus? Kalau beli itu harus beli dulu ya. Itulah yang bikin tak tepat. Ibu susu. Mbak dulu loh. Oh ya kan Wani, mohon maaf banget. Nanti ada yang salah lagi. Jadi videonya tak akhir sampai sini dulu. Saya biar sama Yuni sama keluarga. Makanya nanti kan kalau makan di anak-anak kan cuma diem aja gak enak kita ya. Jadi video ini tak akhirnya sampai sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel sama Bapak Channel dan Bapak Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tetap lancar, selalu disukseskan dalam setiap perusahaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.